Ya, di sini kita langsung pilih ke kredit ya. Nah, jadi langsung ke buy dan transaksi berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di My Channel KK90. Oke, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang pengisian atau pembelian paket lewat aplikasi My Telkomsel ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Oke, langkah pertama kita langsung ke menu Telkomsel ya. Nah, tunggu sampai loading. Nah, di sini kita sudah ke menu utama ya. Nah, di sini kita ada pembelian atau kredit ya. Di sini sudah tersedia pulsa 83.020. Oke, kita langsung ke buy pack ya, langsung beli ya. Nah, setelah itu di sini kita akan ada beberapa ya muncul ya, paket online atau kompos sakti, paket TikTok, paket keluarga, dan paket YouTube atau yang lainnya ya, terus dia banyak. Oke, kita langsung ke pilih paket kompos sakti ya. Nah, di sini kita ada pilihan yang harga 78 atau 88 ya. Jadi kita pilih yang harga 78.000 ya, aktivasi 30 hari. Oke, di sini kita sudah ada menunya ya, 30 hari dapat 19 giga, 300 menit ke sesama Telkomsel, terus unlimited FB, IG dan lainnya. Nah, ini ada juga SMS ya ke operator. Nah, kita langsung aja chat yang buy atau beli ya. Nah, di sini kita muncul ada pembelian dari kartu kredit, e-money atau link aja ya. Jadi kita akan menggunakan kredit ya yang sesuai di aplikasi Telkomsel. Kita langsung pilih ke kredit ya yang bawah nih. Oke. Langsung aja ke beli ya atau buy. Klik buy. Nah, tunggu sampai loading. Nah, di sini sudah berhasil ya kompos sakti paket 19 giga 30 hari ya. Di sini sudah juga ada SMS pemberitahuan ya. Sudah berhasil pengisian paket ya. Jadi, kita bisa menggunakan kuota ya buat apa aja nih. Sebelumnya kita berarti kita cek dulu ya, cek apakah sudah berkurang atau belum ya saldo kita. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita langsung cek lagi ya Telkomsel. Oke, tunggu. Nah, di sini pulsa kita sudah berkurang ya, 83, jadi sekarang jadi 5.000 ya. Kita cek lagi ya. Nah, kita sudah dapat 19 giga, 300 SMS, ini 300 menit ke Telkomsel, dan 400 SMS, sorry tadi bukan 300. Nah, oke, demikian tutorial tentang pembelian paket ya. Jadi kawan-kawan bisa pembelian lewat Telkomsel lebih murah dan tidak ribet ya. Nah, di sini cukup sekian ya. Ditunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.